Etika Suruh. Yes. Wih, kepala dia duduk belakang. Kepala ni warna apa? Kepala. Kepala ni penjahat. Kepala ni bagi information. Kepala penjahat lah. Dulu jahat dan jadi kawan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadir, hadir. Ramai hadir ni. Tak ada buat apa ke korang petang-petang ni? Tempat rawatan baru. Bukan tempat rawatan baru. Ni rumah saya. Minyak sibuk bisa dah sampai dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana yang dah sampai tu alhamdulillah. Yang mana tak sampai, insyaAllah besok pusat rawatan buka. Besok kita post . Yang mana tak sampai, besok kita postkan. Ustaz kacak. Sentiasa kena jagalah penampilan. Nanti bini lari. Waalaikumsalam. Hadir. Minyak Arab Ustaz. Minyak Arab saya tengah tunggu kotak je. Kotak je tak sampai. Lawa rambut. Rambut dah lurus. Hari tu lekuk-lekuk. Apa diorang buat rambut lekuk-lekuk? Ustaz, minyak buluh perindu boleh buat mandian tak? Dekat belakang tu. Mana kan minyak buluh perindu? Dekat belakang tu kan ada dia punya ni. Dekat belakang tu kan ada ni kan. Barcode ni kan. Scan je barcode ni. Nanti korang tengok lah. Dia ada video dekat situ. Ambil info, scan barcode. Nanti akan dapat video dekat situ. Boleh buat mandi. Hello, hello. Ustaz kacuk Arab ke? Saya kacuk. Banyak kacuk saya. Filipin sikit lah. Kat kaki. Kaki saya Filipin. Dekat tangan saya Arab. Dekat muka Pakistan. Dah je kacuk banyak. Saya banyak kacuk. Kacuk Jepun sikit. Kacuk Jepun dekat punggung sebelah kanan. Punggung sebelah kiri lain. Dia campur-campur lah. Borak. Hidung. Mana ada hidung jawa macam ni? Ada ke hidung jawa macam ni? itu dia special sikit. Campur banyak macam. Badan sikit. Badan sikit. Dekat perut Malaysia. Dekat perut je masalah. Dekat perut ni tak tahulah pasal apa. Habis semua dia sampai. Aduh ya Allah. Melaka hadir. Melaka, orang Melaka. Ada orang Melaka dalam ni . Perut, perut kacuk mana? Perut orang Malaysia lah, kacuk Malaysia. Saya makan tak banyak. Tapi tak tahulah badan. Semua air lah, air. Saya air gula je lah kan. Siapa belakang tu? Abai kan? Benda dia cucuk. Itu driver saya belakang. Ustaz orang mana? Saya orang KL. Detok Ustaz. Bungak lah detok-detok tu. Tak jadi apa pun. Kau kena senam juga. Aku tak percayalah detok-detok ni. Aku dah beli macam-macam lah. Minum terberak-berak lah apalah. Dah kau minum terberak-berak, lagi bertambah lapar kan. Kajang hadir. Kajang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perut ni bini sayang. Bini sayang tu yang kadang-kadang dia naik kan. Kau tengok kalau mana yang kurus-kurus tu. Bini tak berapa sayang. Kalau bini sayang, dia memang akan ni. Perut lelaki ni kalau kau tengok badan dia berisi sikit tu, mana kata ada orang jaga dia dengan sempurna. Yang mana tak kahwin lagi, kalau perut naik, mana kata mak ayah dia jaga dengan sempurna. Ataupun dia jaga diri dia dengan sempurna. Tapi kalau dia papan je tak ada perut tu, mana kata dia tak jaga diri dia dengan sempurna. Dia tak jaga makan dia dengan sebaik mungkin. Okay, dia tak jaga. Ustaz, zakat keturunan boleh dihapuskan tak? Dia tak boleh dihapuskan. Dia boleh ditukar tempat. Okay, ditukar. Ditukar tempat tu insyaAllah. Tapi ada setengah tu kata boleh bunuh apa semua, saya tak tahulah. Wallahualam. Tapi kalau tanya dengan kebanyakan perawat, semua jawapannya sama saja. Okay, jawapannya sama saja. Isteri Ustaz masak sedap tak? Lebih banyak order Grab daripada masak. Sebab kami tak banyak masa. lebih banyak order Grab. Kami tak tahulah yang masak tu siapa. Kami tahu sampai. Okay, sebab masa kami tak banyak. Okay, masa saya dengan keluarga pun macam ni lah. Sabtu Ahad kan. Nah, tu je. Jujur lah. Jujur lah. Pengakuan jujur. Evan juga kan.
Macam mana nak buat appointment? Jangan buat dah appointment. Jadual saya dah penuh dah. Saya cuma boleh sediakan air tawar, minum je lah air tawar tu dulu. Okey, minum air tawar. Ataupun kamu kalau nak mudah dapat appointment dengan saya, masuk dalam grup tele saya. Grup tele saya, insyaAllah. Okey, grup tele saya insyaAllah. Nak air tawar bila? Hari Khamis sekarang. Hari Khamis saja. Baguslah ustaz ni. Saya bukan ustaz. Tak ada ustaz-ustaz. Jangan lagi kan kecoh pula. Dia belajar bukan ke Arab lah apa. Memang aku tak belajar ke Arab pun. Aku belajar kat Melaka sekejap. Itu pun tak berapa nak lama sangat aku belajar kat Melaka. Dekat Kuala Lumpur sekejap, kat Melaka sekejap. Itu je tempat belajar aku. Tak ada Arab-Arab ni semua tak ada. Baru dah start. Salam, saya nak tanya apa hukum? Ni main hukum-hukum ni, aku seram ni. Oh, bukan hukum. Salam ustaz, nak tanya apa tanda kalau minum air penawar 2 bulan sakit, tak ada selera makan, muntah-muntah. Kalau kamu minum air tawar tu, ada tindak balas, mungkin ada gangguan lah. Okey, kemungkinan besar ada gangguan. Tu mana kata mungkin ada gangguan. Apa eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jatuh hukum tu, hukum-hukum tak berani jawab lah, risaulah. Sejuk hari ni tengok tuan live. Sini pun sejuk sebab ada aircon. Tengok saya lah sejuk eh. Lambat sebab dia frozen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Promosi minyak ada tak malam ni? Jajan. Nak minyak lagi ke korang ni? Banyak betul minyak korang. Korang ni saudara, korang pergi jual air tepi ke apa? Aku bagi, aku dapat info sekarang ni. Bila aku bagi macam promo minyak 1000 bisa contoh, bagi promo, yang promo tu kau jual dengan orang lain. Kan? Korang pun pandai juga berniaga eh. Nak promosi minyak dekat rumah, mana ada minyak? Kat rumah ni ada minyak ni, adalah seribu, apa? Minyak ni adalah minyak Blue Perindu ada. Selama salam, apa tujuan sihir pengasih dan kesannya? Sihir pengasih ni dia nak kat kamu lah. Dia nak dekat kamu cara baik tak dapat, dia gunakan cara ilmu pengasih. Okey. Tujuan dia nak apa? Dia nak bersama lah. Dia dah ceret kamu. Contoh lelaki dia dah ceret kamu apa benda, lepas tu dia belalah. Tapi masalahnya dia punya sihir tu dia tinggalkan dekat badan kamu. Okey, benda tu masih dekat badan kamu. Itu yang membuatkan kamu susah nak bersama dengan pasangan kamu. Kamu jadi macam apa, menangis tanpa sebab, duduk dalam bilik menangis tanpa sebab. Lepas tu untuk kamu dapat berkawan dengan pasangan lain pun susah. Okey, itu sentuh sihir pengasih. Kalau orang kita percaya tiba apa ni? Kalau orang mana tadi ya? Terlepas dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimpi pacat serangan sihir biasanya. Dah terlepaslah soalan kamu tadi. Air tawar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau minum air tawar tu kejap rasa masin, kejap rasa tawar, kenapa? First kali report dengan jabatan air. Sebab air tawar tu bukan saya buat, tu daripada rumah kamu. Okey. First kali report dengan jabatan air, kenapa air dekat rumah saya kejap rasa tawar, kejap rasa masin, kejap rasa manis. Berkemungkinan besar jabatan air ni mungkin ada masalah. Ataupun bolehlah beli kowe ke kukur ke apa ke, dia bagi filter tu. Okay? Tu yang pertama. Yang kedua, kalau dah buat report dengan jabatan air pun tak ada apa-apa tindak balas, mana kata kamu memang ada gangguan. Okay? Orang yang minum air tawar saya rasa pahit, rasa masin ni, rasa masin tu okey. Rasa pahit, rasa tawar tu biasanya mungkin ada sisa-sisa dalam badan. Okay? Mungkin ada sisa-sisa dalam badan. Pejabat dekat mana? Saya sekarang di dekat Sudan. Saya berada di Sudan. Boleh tak scan? Boleh. Nak scan apa? Ini mangsa-mangsa ni. Ini mangsa-mangsa ni. Saya minum sakit kepala, ada gangguan tu ke? Kalau ada tindak balas tu ada gangguan. Boleh terus minum tak? Boleh ya, terus je lah minum. Lama-lama dia akan soft. Okey. Bang, abang nak scan diri abang macam mana bang? Okey. Yang pertama, abang punya gambar pakai cermin mata. Kalau salah scan, saya nampak balik diri saya. Okey. Yang kedua, dalam Islam ni tak ada pakai scan-scan tengok gambar semua benda boleh tahu bang. Okey. Dalam Islam, saya tak tahulah abang Islam ke tak Islam. Dalam Islam, tak ada scan tengok gambar semua benda boleh tahu. Kalau macam tu bang, lebih baik saya kerja dengan polis diraja Malaysia. Sebelum saya tangkap penjenayah, saya tengok daripada gambar. Dia mencuri ke tidak? Daripada gambar, betul ni, confirm pencuri. Okey. Tak ada dalam Islam nak scan-scan daripada gambar ni semua. Okey, dalam Islam ni cara scan, kita buat air tawar, abang minum dulu.
Kalau ada tidak balas tu mana kata ada gangguan dan perlu dirukiahkan. Itu saja. So abang jangan nak terpengaruh sangat, tengok muka, tengok gambar boleh tahu semua benda. Abang ni pun dapatkan rumah ni kan. Okay. Muka ustaz macam arwah dia saya. Dia aku seram ni. Sekarang ramai orang muda-muda meninggal, aku pun seram sebab kita kategori muda kan. Saya ni kita ni baru-baru ni ramai yang meninggal dekat TikTok, muda-muda ni semua kan. Kadang-kadang yang dia macam yang ni baru meninggal, kawan pula meninggal. Uish. Seram-seram, tapi nak buat macam mana kan, kita doakan yang baik-baik lah insyaAllah. Handsome uncle, kurang hajar kau panggil aku uncle eh. Kalau bangun lebam-lebam, bangun lebam-lebam ni kadang-kadang kurang vitamin C. Okay, makan vitamin C dulu, tapi kalau masih still ada juga, mungkin ada gangguan. Okay, kemungkinan ada gangguan. Okay, air tawar tu boleh dapat kat ofis tak? Boleh. Siapa yang dekat dengan pusat rawatan, pergi je dekat pusat rawatan ambil dekat ofis. Okey, tapi lain sikit lah dekat pusat rawatan punya, dia ada campur apa, dia ada campur minyak 99 jin. Kalau korang tak mampu nak beli minyak 99 jin tu, korang tak perlu nak beli benda tu. Korang boleh pergi dekat ofis. Dekat ofis pun ada air tawar. Okey, yang tu ada campur 99 jin. Ustaz mention pasal uncang habis tasbih post kemudian. Okey. Siapa-siapa yang ada markan tasbih daripada pusat rawatan yang 260 tu, okey, yang 260 tu pihak syarikat akan hantar minyak kasturi hitam dulu. Okey, lepas kami hantar minyak kasturi hitam, lepas tasbih tu dah sampai, baru kita hantarkan tasbih tu. Okey, minta maaf sebab kami punya order tasbih tu terlampau banyak. Jadi pihak Arab Saudi dia melambat-lambatkan proses penghantaran. Okey, apabila pihak Arab Saudi, saya dah berbincang dengan kedutaan Arab Saudi dan mereka pun dah mohon maaf dan insya-Allah mereka akan siapkan tasbih itu dengan kadar yang segera. Sebab kita punya order terlampau besar, kita order sekali order 1,000-2,000. Okey, dan daripada pihak Arab Saudi juga memohon maaf kepada anda semua. Jadi kami akan postkan dulu minyak kasturi hitam, lepas tu kali kedua tu kita akan postkan tasbih. Okey, untuk yang order apa gelang-gelang budak-budak atau apa semua, okey, untuk uncang tu dah habis. Okey, terlampau ramai sangat. Okey, syarikat uncang juga memohon maaf disebabkan tidak ada uncang lagi. Lepas ni adalah uncang, tapi kita bagilah benda lain. Okey, kita bagi benda lain. Okey, so yang mana tak dapat uncang tu tak apa, stiker muka aku tetap ada kat situ. Apa-apa produk pun mesti ada muka saya. Kalau muka orang lain tu bukan dia punya. Okey. Semua produk saya ada muka saya. Ikut akulah muka produk aku, muka akulah. Apa pula nak letak muka orang lain pula kan? Kan? Okey. So kena sabar eh. So siapa-siapa yang maharkan tasbih yang 260 tu, tasbih aura tinggi tu, mana kata kita akan hantar kasturi hitam dulu, lepas tu baru kita akan hantar tasbih. Post tak apa, saya tanggung. Untuk post pengantaran kali kedua tu kena tanggung tak? Tak payah, saya tanggung. Saya dah ada connection dengan Post Malaysia. Ustaz, betul ke sihir? Saka dah masuk. Kalau mimpi tiga pocong tidak bergerak, tiga tempat berlainan dekat rumah saya, pergi dapatkan rawatan dulu kak? Akak jangan. Dia kalau mimpi pocong ni kerap kali berlaku, mana kata ada gangguan. Tetapi kadang-kadang dia terbawa-bawa sampai dalam mimpi pun ada. Okey, yang tu nak kena check dulu sama ada betul ke pocong ataupun kamu ilusinasi ke. Okey, nak kena tengok tu. Cara hindarkan kena santau, payah ke? Kalau orang nak santau kena juga kan. Tapi kena ada protect dirilah, protect diri apa semua. Kena tak santau tu kena, tapi tak teruk sangat. Macam contoh saya, walaupun saya seorang perawat, orang santau saya kena tak? Kena. Bukan tak kena, walaupun saya dah protect diri apa semua, kena, kena juga. Cuma tak teruk sangat. Okey, dia takkan jadi teruk sangat. Berbanding kalau kamu langsung tak ada pedinding, tak ada apa, memang hancur lah. Okey, wa'imah kamu benteng diri kamu macam mana pun, kalau orang nak atasi kena tak? Memang akan kena, cuma dia tak teruk sangat saja. Okey, sebab ada benteng-benteng tu tadi. Okey, pasal tu kamu jangan terpengaruh sangat. Pakai benda ni confirm sihir tak boleh masuk meh. Aku panggil Tok Bumu Hitam, aku sihirkan dia dulu, tengok jadi macam mana. Kan? Tu semua kadang-kadang janganlah confident yang melampau-lampau sangat. Boleh tak naturalkan keris? Boleh, pakai saya punya garam kasar tu. Garam apa? Garam yang saya buat tu, yang apa, untuk pagar rumah dan pagar kedai tu. Itu bukan untuk pagar rumah, pagar kedai saja. Dia juga boleh menutralkan barang-barang yang berkadam. Dia juga boleh menutralkan keris. Okey, tapi ada step dia. Ikutlah step yang saya dah bagi tu. Ikut step yang saya dah bagi tu. Ofis dekat mana? Dekat Ampang. Pendapat ustaz tentang mandi bunga. Tak ada masalah, mandilah bunga. Kau nak mandi buah boleh, kau nak mandi apa, ikutlah. Kau yang mandi.
Dia macam ni, sekadar mengambil aura, sekadar mengambil aura tu saja di sebalik bunga tersebut. Okey, bila kita mandi bunga ni kita akan lebih fresh. Kau jangan fikir yang bukan-bukan. Dia macam ni tau. Kalau orang tu tak ada kaedah mandi bunga, dia akan kata mandi bunga tu macam-macam. Tapi kalau kaedah tu, dia bukan datang siri-siri kat mana pula, mandi bunga je kot. Bunga tu Allah Ta'ala yang jadikan. Aku bukan suruh kau mandi bersama kerbau. Itu lain lah. Ya, mandi bersama zirafah ke apa tu. Mandi bunga je. Tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. Okay, seterusnya. Ini buat soalan. Ustaz, boleh ke roh kita berjumpa dengan roh orang lain dalam mimpi? Sebab saya rasa macam betul-betul jumpa. Tak boleh. Kau, kalau roh kau pergi jumpa dengan orang lain, kau pun habis. Kau pun settle. Okay? Dia tak ada pergi roh. Tu kadang-kadang... Kadang-kadang macam contoh roh-roh lain tu, roh-roh orang mati ke apa datang tu, mungkin lah, tapi saya tak galakkan kamu percayalah benda tu. Tapi tak adalah, roh kita bersama dengan kita je, insyaAllah. Sudahlah apa benda ni? Kau kalau tak suka, kau boleh swap. Masalah kan? Tolonglah berhenti. Jap, aku berhentikan kau. Kau ni, apa masalah kau ni? Follower pun ada 111 orang. Dah, aku berhentikan kau eh. Dah, bye-bye. Apa masalah dia ni? Apa soalan seterusnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jika sukma kita kena tarik, mana ni soalan? Jika sukma kita kena tarik, cara kita nak tarik balik macam mana? Bukan guna tali ke? Yang tu akak kena jumpa dengan perawat. Okay, kena jumpa dengan perawat. Sukma kena tarik, tak boleh berubat secara jarak jauh. Sukma yang kena tarik perlu berhadapan dengan perawat. Okey, tahu macam mana dia nak tarik balik. Okey, tapi cari perawat tau. Dia bukan jangan cari orang yang dia tahu rukiah je tak dapat. Memang tak dapat. Dia kena jumpa dengan dia memang pakar dalam bidang rawatan. Macam mana kamu nak tahu dia pakar dalam bidang rawatan? Kamu tengok cara dia buat rawat. Okey, kamu tengok cara dia buat rawatan. Tapi kalau dia tak boleh tunjuklah, tak boleh, tak perlulah, itulah, inilah, macam-macam mana ke nenek, saya tak tahulah. Kamu nak try tu bolehlah, saya tak tahu. Okey, saya tak tahu. Soalan yang seterusnya, bateri dah banyak. Muka ustaz macam adik beradik saya. Dah macam adik beradik eh. Kita pun adik beradik sesama Islam, insya-Allah. Bila nak buat air tawar ni? Hari Khamis. Okey, so mana-mana nak dapatkan rawatan besok. Okey, besok selepas asar sampai ke pagi, insya-Allah. So, nasihat saya kepada yang datang rawatan besok, ingat pesan saya. Pertama sekali, jangan fikir kamu nak datang pasal rawatan, sebab jin kamu mesti akan menggelupur dalam badan. So, kamu bayang, kamu ajaklah pasangan kamu ke apa, cakap je macam nak pergi jalan makan-makan ke apa benda. Kalau kamu fikir kamu nak pergi pusat rawatan, biasanya akan banyak halangan. Okey? So, kena kontrolkan pemikiran tu. Semoga, apa ni? Semoga keseluruhan pelawat seluruh dunia al-haq sentiasa dengan Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan. Sama lah, Tuhan pun sama. Khamis jam berapa ustaz? Biasa Khamis kita buat pukul 12 malam lah. Pukul 12 malam. 10, 11, 12 lah. Area-area tu kamu standby je lah. Ustaz, berapa harga rawatan? Saya tak mampu. Saya kalau awak datang, kalau awak tak mampu, saya tak minta bayaran pun. Okey, tapi kami tahu je mampu tak mampu. Sebab kami boleh scan terus dalam account bank. Itu kelebihan kami. Kami boleh scan terus dalam account bank anda. Okey, ada ramai. Saya rasa ramai je lah. Macam contoh orang-orang apa ni, orang-orang warga emas, kita tak ambil duit pun. Okey, ada yang datang tu kami bagi duit lagi ada. Ya, insyaAllah. Tapi kalau kamu dah rasa tak mampu, kamu jangan over daripada orang yang mampu. Maksudnya macam mana tau? Kamu rasa tak mampu, kami telah menyediakan banyak benda-benda secara percuma. Tapi kamu punya memaksa tu sampai mamu berubah-ubah dah rambut. Okey, jangan macam tu kan. Kita ada jadual kita. Kita ada jadual kita yang perlu diikut. Soalan yang seterusnya. Salam daripada Play. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tak up. Up budak. Jangan nampak sangat. Apa ni kakak? Nanti Daddy kena ban. Teringin nak berubat dengan ustaz. InsyaAllah ada rezeki, insyaAllah. Buat solat hajat, insyaAllah Allah Ta'ala pertemukan, insyaAllah. Ustaz area mana? Saya area Ampang, Selangor.
Rumah bau anjing ustaz, rumah bau anjing ni takut hantu raya je. Hantu raya pun penyebab juga, kalau rumah bau anjing ni penyebab juga. Tapi tengoklah kalau kamu ada benda kucing ke apa ke, takut bau anjing tu disebabkan kucing. Lepas tu tengok juga ada tak warga-warga emas ke apa, kadang-kadang terkencing. Tapi tak adalah sekarang. Tak ada warga emas pun terkencing juga kadang-kadang. Terkencing juga. Nasi kalau selalu basi tu kak memang ada gangguan kat rumah kak. Nasi kalau selalu basi memang ada gangguan kat rumah. Okey. Macam mana nak buat akak boleh ikhtiarkan dengan saya punya apa garam pagar rumah pagar pagar kedai tu. Tapi kena ikut step yang saya dah bagi. Okey, ikut step yang saya dah bagi. Saya nak buka beg kuning tak boleh sebab barang tak ada kat sini kan kena ban pula. Okey, jangan takut kena ban pula. Kalau nak buka beg kuning minyak aura boleh lah. Boleh kejap. Minyak aura kita buat promo boleh sampai besok. Sampai sampai besok 10 pagi. Mamu ada tak mamu? Mamu, mamu, mamu ada tak dalam ni? Okey, kalau nak minyak aura boleh sebab ada minyak aura je kat sini. Mana nak bagi tinggi sikit. Kalau nak minyak aura saya buka, saya bagi jajan. Nak tak? Kalau nak saya buka. Minyak aura boleh buka sebab yang lain tak ada kat sini. Okey, siapa yang markkan minyak aura pada hari ini saya bagi free gift ataupun jajan. Saya bagi jajan minyak kasturi kijang botol besar tu, okey, yang 5 ml tu. Okey, hari ini siapa yang sampai besok pukul 10 pagi, siapa yang maharkan minyak aura sampai pukul 10 pagi, saya bagi free gift minyak kasturi kijang. Minyak kasturi kijang tu pun tak ada kat sini. So korang dah tahu dah kan. Okey, saya buka beg kuning. Okey. Saya buka beg kuning. Semalam dah dapat jajan 2 ml lah. Yang dah dapat jajan 2 ml tak adalah dapat jajan yang besar. Yang ni saya punya. Okey, saya punya lain. Mana aku punya ni dah tak ada dah. Aku punya ni dah tak ada lah. Beg kuning aku dah pergi mana? Hilang pula beg kuning aku. Okey. Yang mana yang dapat 2 ml, 2 ml lah. Yang ni kita bagi kasturi kijang. Siapa nak boleh lah. Kasturi kijang 5 ml. Minyak aura pun tak ada. Mamu dah blok aku punya ni. Lebih lah mamu ni. Minyak aura pun tak ada. Minyak minyak aura kena ban ke apa? Mamu ada tak dalam ni mamu? Oh mamu. 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 Ban. Kena ban juga minyak aura aku. Apa pun tak boleh. Tak jadilah buat jajan. Nanti tengok besok pula lah. Okey, tak jadilah. Besok lah besok. Saya masuk ofis besok. Saya kerja dengan mamu. InsyaAllah. Besok. Besok saya buat live. Nanti kamu beli besok. Okey, tapi masih ada promo ya. Daripada minyak. Minyak. Minyak apa? Minyak buluh perindu. Minyak. Minyak. Apa ni 99 jin. 44 hari. Semua masih ada promo. Apa ni? Minyak kasturi hitam. 2 ml tu. Okey. Dia bagi random lah. Dia bagi random. Okey, dia bagi random. Abang dulu berlakon kan? Alamak, aku kalau boleh tak nak bagi tahu dengan orang pasal berlakon ni. Saya dah meninggalkan dunia lakonan dah lama dah. Masa tu ialah kita pun kita siapa masa tu kita pun belum beriman apa semua lagi kan. Saya pun dah tersilap langkah. Saya lama berlakon kat Jepun. Saya berlakon kat Jepun sebab kenapa saya tak nak berlakon kat Malaysia? Sebab Malaysia dialog dia panjang-panjang. Saya berlakon dekat Jepun lama sebab dialog dia pendek je. Dia dua patah perkataan je. Lepas tu dia punya make up artist pun bagus. Make up artist dia bagus cepat je. Dia macam 2 minit sekali dia datang lap peluh kita. Jadi nampak nampak lebih apa lakonan tu lebih apa? Lebih baik lah kan. Tapi itulah dia lah orang tanya ni saya jawab lah. Lama jugalah saya berlakon sampai sampai CD saya tersebar di Malaysia. Jadi saya stop lah. Saya dah stop. Saya dulu berlakon kat Jepun. Kat Malaysia tak pernah. Soalan dia seterusnya. Ustaz, air tawar tu boleh titik itiar zurat. Air tawar tu boleh titik itiar, titik itiar kasturi. Itiar zurat tak payah. Air tawar tu boleh, kalau kasturi hitam boleh titik sikit. Itiar zurat tak payah. Itiar zurat tu dah komplit dah. Tinggal minum je. Okey, tinggal minum saja. Ustaz, kalau dah pagar rumah, garam mencari sampai sehari macam mana? Okey, dengar sini untuk yang pagar rumah Dia tak boleh cair dalam masa 3 hari. Dia tak boleh cair dalam masa 3 hari. Kalau hari keempat tu cair tu biasa standard. Kalau kata kamu dah letak, biarkan selama 7 hari. Dia cair ke tak cair ke, biarkan selama 7 hari. Lepas tu bulan depan tu kamu buat sekali lagi. Jangan pakai banyak, pakai sikit saja. Boleh tak dikongsi-kongsikan dengan orang lain? Boleh, tak ada masalah. Disebab saya kat sini
pusat rawatan saya tak pernah lock dengan nama orang ke apa, tak pernah. Okey, kamu letak, kamu buat benda tu selama 3 hari sepatutnya dia tak boleh cair. Kalau cair maknanya kata rumah kamu ada tak kena. Jadi bila bulan depan kamu nak buat, tempat yang cair tu kamu letak lebih sikit. Okey, tempat yang cair tu kamu kena letak lebih sikit. Segugut macam mana boleh try itiar apa tu, minyak itiar, itiar zuriat tu. Okey, segugut tu boleh try minyak itiar zuriat. Awak boleh tengoklah feedback tu banyak aje. Okey, dah banyak dah feedback. Beg kuning tak ada bang, kena ban bang. Saya baru nak bagi jajan. Atau korang minta jajan lain lah. Jajan lain boleh lah kot. Was-was boleh ke tuan? Boleh, insyaAllah boleh. Was-was boleh ke tuan? Was-was macam mana tu tuan? Was-was, was-was. Kenapa kena ban? Ramai sangat yang beli. Dia orang ni, dia orang yang infilik-infilik ni pun ramai juga. Kan? Eh jom, dah 7.10 dah, nanti kita sambung lagi. Okay, dia nak maghrib dah. Okay, jangan lupa semua, jom kita solat maghrib dulu. InsyaAllah mudah-mudahan mudah-mudahan kita jumpa besok. Okay, kita berjumpa dengan besok. Okay, jumpa lagi semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.